Bang, kalau apa? Hai, Umri. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Yulia Ramadan, channel seputar kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Nah teman-teman, di sini aku lagi di sekolahnya Rapan, tapi ini kita mampir dulu ke tempat sayur nih. Aku sama mama-mama yang lain mau pada ngerujak nih, padahal ini masih pagi loh, baru jam 9 kita mau ngerujak kayak gini. Dan ini juga gak direncanain, tadinya sih kita mau ngerujak pas pulang sekolah, cuman karena kesiangan banget kalau pulang sekolah terus pada ada acara gitu. Aku juga gak tahu kalau hari ini mau pada ngerujak ya teman-teman. Nah dan akhirnya kita mau pada beli buah dulu, dan untungnya di sini tuh komplit ya teman-teman. Selain sayur-sayuran, di sini juga ada buah-buahan, ada frozen foodnya juga. Pokoknya di sini kalau misalkan yang mau pada ngerujak udah enak nih, udah komplit, lumayan lah ya. Ini juga ada Mama Jahra mau beli apel katanya, dan untuk harga apel di sini menurut aku lebih ringan ya dibanding tempat buah yang lainnya. Sekarang aku punya tempat langganan sayur baru ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalkan mau beli sayur atau perbumbuan suka kesini, walaupun gak nganter Avan sekolah, misalkan hari libur gitu aku kesini aja gitu, karena ini juga kan gak terlalu jauh dari rumah. Masih bisa, masih terjangkau sama jalan kaki gitu ya teman-teman. Nah dan ini ada Mama Abian juga lagi beli kerupuk, katanya kalau ngerujak tanpa kerupuk tuh gak enak. Nah dan sekarang karena kita udah beres belanjanya, langsung aja nih mau ke rumah mamahnya Irawan nih, seperti biasa ya, tempat base camp kita, tempat ngumpul-ngumpul, karena gak ada lagi rumah yang deket dari sekolah tuh selain rumahnya Mama Irawan. Kalau rumah kita-kita tuh pada lumayan jauh gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau nungguin anak-anak sampai pulang sekolah tuh paling di rumahnya Mama Irawan, kecuali kalau gak ditungguin ya kita langsung pulang aja. Hai Umri. Bodo amat. Umri kita tanggorokin lagi foto di Oka. Belanja dulu. Itu tadi berapa itu? Apa? Banang. Rujak. Rujak. Kirain nggak ada di situ buat rujak. Berapa? Ini Nah dan ini kita udah nyampe di rumah mamanya Irawan, jadi langsung aja kita masuk karena di rumahnya juga lagi nggak ada siapa-siapa ya teman-teman. Kadang-kadang kita tuh suka nggak enak takutnya ada suaminya ya. Nah tapi nggak apa-apa karena kali ini anaknya kan masih pada sekolah, terus suaminya juga kerja ya teman-teman. Oke lanjut aja nih, kita mau siap-siapin dulu buat bahan-bahan rujaknya. Nah ini untuk buah-buahan yang tadi kita beli. Jadi di sini tuh ada mangga, kedong-dong, terus ada buah jambu juga, ada timun dan juga bengkoang. Waduh, padahal ini aku pagi-pagi belum makan nasi loh ya teman-teman, tapi udah berani mau makan rujak petis kayak gini. Tapi nggak apa-apa sih, mudah-mudahan kuat ya perutnya. Nah, ini ada kedong-dong. Kedong-dongnya kita kupas dulu ya. Sebenarnya aku tuh lebih suka kalau kedong-dong itu nggak dikupas karena suka ngilu gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak tuh sama kulit-kulitnya gitu ya. Belum apa-apa udah ngeces nih karena ada mangga sama kedong-dong ya teman-teman. Itu tuh udah pasti asem banget nih karena mangganya juga kan ini masih muda. Nah dan ini untuk buah-buahannya udah dicuci bersih, lanjut tinggal dipotong-potongin aja. Di sini ada Mama Arsil yang bikin rujak petisnya nih. Pagi-pagi ya makanannya kayak gini. Gimana coba? Jangan ketubruk ini. Bapaknya siangnya jam 11 lewat. Tadi kakak mau ngapain? Ini di sini dipindah ke sono. Oh, ganti foto. Ini di fotonya Lisa. Minumnya air dingin apa?
Nih, ini untuk rujak petisnya udah jadi, langsung aja nih ya kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak sakit perut ya. Ini beneran deh, perut aku tuh masih kosong, masih belum isi nasi, belum sarapan apa-apa dari pagi tadi tuh, cuman minum aja karena emang nggak keburu gitu ya, dari rumah tuh buru-buru. Jadi tuh kalau misalkan mau nganterin Rapan, aku emang jarang sarapan pagi ya teman-teman. Nah, ayo siapa nih yang mau rujak petisnya, yang lagi ngidam jangan pada ngeces ya. Nah, dan ini aku udah nyampe rumah. Terus pas nyampe rumah, di sini ada papanya Rapan yang lagi ngerakit rak sepatu ya. Ini rak sepatu dari bahan plastik gitu. Aku dulu sempat punya, tapi aku tuh nggak terlalu suka ya untuk rak sepatu dari bahan kayak gini. Menurut aku sih ini cepet banget rusak. Apalagi kan ditumpuk-tumpuk, ditaruhin sepatu yang dewasa, yang gede-gede, apalagi yang berat gitu ya teman-teman. Ini tuh cepet banget meleotnya. Dan ini juga kalau misalkan ada debu, susah banget dilapnya. Ini harus benar-benar dicuci, disikat kayak gitu ya teman-teman, baru benar-benar bersih. Kalau cuma dilap-lap aja, ini debunya tuh masih pada nyisa gitu ya teman-teman, karena ini kan bahannya tuh kayak kasar gitu, nggak lembut ya teman-teman. Nah, oke, sekarang di sini aku mau bikin dulu makanan yang lagi viral nih. Aku mau bikin ciwang ala-ala Maoyah gitu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa setiap bikin ciwang itu pasti gagal, nggak kaya rasa ciwang yang dulu aku beli di waktu SD ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya jajanan jadul banget, tapi dulu aku suka beli pakai sambal oncom atau enggak sambal kuah gitu ya teman-teman, dan itu tuh rasanya enak banget dan empuk ya. Nah, aku nggak tahu bahannya apa aja, tapi setiap kali aku lihat di YouTube itu kan bahannya dari tepung sagu ya teman-teman. Nah, dan di sini aku juga barusan beli di abang-abang tepung sagu, tapi nggak tahu ya itu tepung sagu atau enggak, karena itu kan bukan kemasan ya. Nah, beli tepung sagu itu emang agak-agak susah ya, apalagi di warung-warung biasa kebanyakan tepung tapioka. Nah, tepung sagu sama tepung tapioka itu kan mirip, tapi jenisnya itu kan beda ya teman-teman. Nah, dan di sini aku mau goreng dulu bawang merahnya, ini buat bumbu taburannya. Terus untuk daun seledri sama daun bawangnya juga tadi udah aku iris-irisin. Terus di sini untuk bawangnya nih udah mateng ya teman-teman, ini udah kering, tinggal diangkat aja. Lanjut di sini aku mau bikin acinya atau ciwangnya ya teman-teman. Nah, dan di sini aku pakai tepung sagu nih, untuk airnya aku nggak tahu ini berapa, pokoknya ini secukupnya aja. Terus di sini juga aku pakai wajan bekas penggorengan bawang goreng, jadi biar ada wangi-wanginya gitu. Nah, ini tinggal ditambahkan aja daun bawang, penyedap rasa, garam, mecin, dan sedikit ladaku. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja, jangan berhenti ya teman-teman, karena ini kan pasti cepet matang dan cepet lengket. Pokoknya terus aja diaduk-aduk kayak gini sampai nantinya tuh berbentuk aci gitu ya teman-teman. Pokoknya bentuknya tuh jadi transparan. Pokoknya ini aku bikin ciwang itu udah ke berapa kalinya tapi tetap gagal ya teman-teman. Aku juga nggak tahu, nanti aku mau nyari resep yang baru lagi, karena ciwang itu ada yang dipakein santan, ada juga yang enggak. Nah, kebetulan kalau aku nggak dipakein santan ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya tuh kayak gini, tapi yang aku makan dulu tuh nggak kayak gini, nggak selengket kayak gini ya teman-teman. Aku nggak tahu pakai campuran apa lagi. Aku gitu. Kan di sini cuman pakai tepung sagu aja. Terus ada lagi yang bilang katanya pakai tambahan tepung hangkwe. Nah, kalau di sini tepung hangkwe jarang banget ya, kita terus nyari-nyari ke agen bener-bener gitu. Nah, dan ini untuk ciwangnya udah matang, ini untuk di atasnya tinggal ditaburin aja daun bawang seledri dan juga bawang goreng. Lanjut di sini aku mau bikin kuahnya, dan untuk kuahnya di sini aku mau bikin yang bening dan seger aja gitu ya teman-teman. Jadi bumbunya tuh cuma diiris-iris aja. Nah, untuk bawangnya tadi ada sisa bawang goreng, jadi aku ulek-ulek aja, terus ditambahkan daun bawang seledri tapi nggak aku potongin ya teman-teman. Terus di sini untuk cabenya kita iris-iris aja kayak gini. Pokoknya ini simpel banget, tapi kalau misalkan mau ini lebih enak kalau bikin kuahnya itu diulek atau di blender ya teman-teman, ditambahin kencur atau bumbu seblak gitu. Nah, dan ini aku bikin bumbu yang biasa aja, kuah bening tapi seger ya. Nah, dan ini tinggal ditambahkan aja penyedap rasa, gula, garam, dan yang lainnya. Nih, untuk kuahnya udah jadi. Terus ini untuk ciwangnya tinggal aku taruh aja di mangkok kayak gini ya. Nah, dan ini tuh nggak bisa dipotong ya teman-teman. Dulu kalau di abang-abang tuh beneran bisa dipotong dan gak sealot ini gitu. Nanti deh aku bakalan coba resep yang baru lagi. Dan ini tinggal disiram aja pakai bumbu kuah pedasnya. Nah, ini tuh bener-bener seger banget ya.